saya ini Pak Nucu ya. Tugasnya memang satu kecamatan Pak ya. Tapi kan prioritas yang terutama yang ada sapi ternak besar misalnya ya. Ada perempat, ada membalong, ada yang di air gede atau kembiri, simpang rusak, pokoknya yang ada ternak besar lah. Nah, yang masalah kesehatannya Bang, terutama ada kesehatan hewan, IP, BKB, ATR itu kan. Misalnya yang jauh kesehatan dibantu, petaninya manggil Pak, kami tidak bisa setiap hari standby karena saya ya tugas di salasar tersendiri. Nah, misalnya ada bapak yang nelpon, kami cepat-cepat datang ke lokasi, misalnya ke perempat ya, ke membalong ke, atau ke simpang rusa, kampung baru, atau kembiri lah, itu untuk kesehatan hewan ya. Di kesehatan hewan juga itu inseminasi buatan ya, atau IB, itu juga gitu juga, manggil, oh telepon Pak, ini ada kawin misalnya di daerah mana gitu ya. Oh di ini Pak, misalnya di perempat, kami siap datang. Nah, sudah persiapan apa itu alat-alatnya sudah aku bawa ke sini. Nah, itu sapinya tinggal bawa ke kandang itu Pak, kandang jepit itu. Nah, itu tinggal pelaksananya Pak, lalu udah IB ya itulah. IB itu nunggu itu memperbaiki kualitas sapinya. Sapi dari dulunya kecil jadi gede, itu dari peranakannya gede. Nah, itu Pak. Jadi untuk memperbaiki kualitas sapinya lebih baik. Nah, harapan kami itu masyarakat itu serius gitu Pak, membudidayakan sapi, karena sapi itu di Belitung ini sangat menguntungkan, terutama hari-hari besar Pak, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, nah Idul Adha itu kan sangat-sangat harganya sangat tinggi Pak. Nah, mudah-mudahan pemerintah memperhatikan, misalnya kelompok tani di Membalong ini mengusulkan, mudah-mudahan terrealisasi Pak. Itu aja perkembangan harapan kami. Banyak di Belitung ini masih kekurangan sapi Pak, masih datangkan terus dari luar jauh, di luar Belitung. Itu aja Pak harapan kami. Itu aja, cukup sekian Pak ya. Makasih, maaf kurang lebihnya kami mohon maaf. Hanya sementara inilah jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.